Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi semua. Gimana suhu-suhu rame kah servisan kita ini hari? Banyak garapannya suhu. Hello my friend, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe, okay? Oh ya, buat teman-teman semua ya yang baru berkunjung ke di channel Gadget in Mobile, jangan lupa bantu supportnya ya, like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi ya berbagi tool yang bermanfaat buat teman-teman teknisi pemula. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan share ya sebuah tool yang sangat star membahana ya. Untuk tool ini free guys ya, free ya, tanpa box, tanpa dongle, tanpa ACT ya, tanpa aktivasi ya. Oke, setelah diekstrak, teman-teman cari dia ini ya guys ya, cari exe-nya ini ya, jalankan exe-nya. Di sini ya teman-teman bisa menjalankan apa ya, bisa mode online ataupun offline ya, kita yes saja ya, oke kan saja guys, oke ya. Ya sudah terbuka ya. Untuk kegunaannya sangat simple guys ya, sangat simple sekali ya. Oke, di sini mari kita simak ya baik-baik ya agar tidak gagal paham ya. Di sini bisa lihat teman-teman lihat ya bentuk versinya, versi 35 ya guys ya. Ini bisa teman-teman untuk keterangan lognya ya, keterangan leads lognya bisa teman-teman ya, apa saja yang diupdate untuk di versi final ini ya. Ini buat tool buatan karya anak Thailand ya, made in Thailand ya. BMBN Lock Tool. Ini kita cek di brand Oppo nih guys, menu dan fitur apa saja kah yang bisa dieksekusi untuk di brand Oppo ya. Banyak, sangat banyak sekali guys ya tipe Oppo yang support sini ya. Ya bisa ini juga, bisa untuk yang Qualcomm, bisa juga untuk yang MediaTek kemungkinannya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya. Tuh eksekusi-eksekusi ya, kasus-kasus apanya gitu guys ya. Dan semoga teman-teman teknisi pemula terbantu ya setelah menggunakan tool-tool free atau tool-tool gratisan ya. Namun jangan apa ya teman-teman ya, namun jangan seterusnya berharap dengan tool-tool yang crack ataupun tool yang gratisan ya. Dari hasil tool free teman-teman kumpulilah ya kan modalnya sedikit-sedikit untuk beli apa ya, untuk beli alat yang berbayar ya. Namun jika teman-teman ingin membeli alat yang berbayar, belilah Hydra dongle ya, jangan melirik dongle lain gitu ya. Karena untuk kualitas dan kuantitas Hydra dongle saya sudah merasakan sendiri ya. Namun jika ada permasalahan, sering bermasalah di PC teman-teman, itu kemungkinan perangkat Anda yang perlu dikoreksi, bukan salah toolsnya ya, bukan salah toolsnya. Karena
di perangkat komputer saya tidak pernah bermasalah ya untuk permasalahan Hydra ya. Enjoy-enjoy saja, biasa-biasa aja, tetap lancar-lancar jaya ya. Namun yang sering bermasalah di komputernya atau apanya itu kemungkinan mohon koreksi perangkat Anda dan koreksi koneksi internet Anda gitu ya. Sebetulnya ya nggak salah toolnya guys, ya entah salah supirnya, ya entah memang perangkatnya kurang mendukung, ya entah perangkat komputer yang kurang mendukung ya, ya entah ada perangkat software pendukung yang belum diinstal di komputer teman-teman, ya kita nggak tahu kan gitu. Ya memang dulu saya pernah ngalami juga itu, sering bermasalah di PC saya di waktu pertama kali membeli Hydra ya. Namun setelah sedikit demi sedikit saya filter kesalahannya di mana, setelah saya analisa kebanyakan kesalahannya di perangkat saya ya, banyak software pendukung yang belum saya install ya. Sebetulnya ya setelah dipikir-pikir Hydra itu sebetulnya ya Hydra toolnya sebetulnya nggak salah gitu. Sebetulnya masih banyak kekurangan di perangkat komputer kita yang belum kita install untuk pendukung softwarenya. Pendukung software masih banyak yang belum kita install di perangkat komputer kita untuk mengkompatibelkan software Hydra itu supaya lancar di mana gitu di komputer kita. Oh ya, sorry ya guys ya, sini terakhirnya jadi sharing kita jadinya, nggak apalah guys ya. Pokoknya teman-teman sambil lihat konsol mouse saya ya. Ya ini fungsinya untuk unlock. Ya syukur-syukur lah guys ya, nanti kalau channel ini ada kemajuan kedepannya ya, bakal kita giveaway Hydra Dangle ya buat subscriber saya ya. Kalau channel ini sudah tembus 100.000 subscriber ya. Jika channel ini tembus 100.000 subscriber, saya akan giveaway Hydra Dangle ya buat subscriber saya ya. 3 piece ya guys ya. 3 unit Hydra Dangle. Dangle-nya ya 3 unit saya akan giveaway buat subscriber saya. Jika channel ini tembus 100.000 subscriber ya. Ya, ini untuk fitur menu chipset Qualcomm ya, Snapdragon ya guys ya. Untuk fungsinya teman-teman bisa cek nanti ya, teman-teman pelajari ya. Ya buat teman-teman semua yang mau sharing-sharing permasalahan software ya, teman-teman bisa kontak WhatsApp saya ya. Teman-teman cari saja di video-video saya yang lain yang sudah saya sertakan nomor WhatsApp saya. Semoga saja ya teman-teman teknisi pemula terbantu ya. Ya buat teman-teman semua yang mau request tool berbayar pun ada ya. Teman-teman tinggal request saja ya, mau tool yang berbayar, mau tool yang free. Teman-teman silakan komen ya, komen saja di kolom komentar ya, mau request tool.